Ni aku datangkan lagi dengan vlog baru kali ini. First time tu aku masuk Starbucks. Serius Starbucks first time bro. Inilah kali pertama aku menjejakkan kaki ke Starbucks. Selalunya melihat daripada jauh je, kali ini aku sudah masuk ke dalamnya. Lokasi ini adalah berdekatan dengan Lebuh Raya R&R Gurun. Apa rahsianya, tapi mesti ramai yang akan datang ke Starbucks. Inilah rupa-rupa makanan-makanan yang ada dalam Starbucks. Tapi aku tertarik pada donat itu. Itu donat, donat, donat. Nampak tak yang empat segi tu, tebal tu? Aku tak percaya, lalu aku cuba zoomkan dekat sedikit. Betul ke ini donat? Dan ia tertulis donat di situ. Kek slice pun ada juga, boleh tahan harganya. Kalah secret recipe punya harga. Dan ni aku sedang boring, sedang menunggu ada customer lain sedang order. Apa lama sangat ni dia order ni. Dekat T-Live tak rasa lama macam ni. Ini rasa lama ke lah. Aku pun rakam lah muka aku. Jadi apa entah. Si baik boleh juga nampak kacak. Orang teruja tengok kad-kad ni, lalu kami pun tanya. Oh, rupanya ada kad lebih kurang macam Touch and Go. Beli dan top up dalam kad, kemudian purchase. Yang kita orang pilih ni kena minimum belian RM30. So kami beli 2 donat dan juga 1 air coklat. Kopi kami tak pilih sebab kami nak tanda coklat dulu. Ke ujung tu tengah buat coklat air, kami order. Sekejap je dah siap. Tada. Dan ni lagu yang dimainkan pun memang elok, sedap masuk dengan background. Aku pun layan je lah sambil rakan-rakan suasana. Kita orang nak suasana je sebenarnya. Nak suasana je, buat rasa-rasa. Landscape dia pun lawa juga, susun atur meja kerusi, warna dan juga memang matching elok. Donat pun dah siap dan kita orang pun tengah fikir nak makan sini ataupun makan dalam kereta. So, buat keputusan makan di kereta je lah. Jalanan masih jauh. Jom teruskan perjalanan. Jadi aku fikir dia aku end vlog dekat sini sajalah. Bye. Hari ni di Starbucks. Hari ni malam ni. Okay. Punya jauh tau. Cari Starbucks boleh kat Penang tu berlunguk. Tahu kat mana sini? Tunjuk sikit. R&R Gurun. Nampak tak kita punya excited tu sebenarnya? Ha, tu dia. All my friends are toxic, so ambitious, so rude, and always negative. I need new friends, but it's not that we can leave.